Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tips mudah dan praktis cara meningkatkan jam tayang sampai dengan 4.000 jam ya. Oke ya, kali ini kita masuk di akun YouTube saya. Ya, di sini banyak sekali akun, saya buka salah satu saja dan saya memasukkan. Caranya praktis, mudah dan efisien ya. Tidak memakan waktu lama dan jam tayangnya itu cepat naik. Oke, kita lihat akun saya, channel saya lihat di sini. Oke, ketampilan ini ya YouTube Studio ya. Oke. Di sini terlihat di analisis. Jadi tujuan kita untuk meningkatkan jam tayang. Nah, di sini saya jumlah jam tayangnya selama 28 hari 25.000 ya, ini ya. 2.000 penayangan ya. Dan ini waktu tonton saya. Dan ini hampir 4.000 ya, hampir 4.000. Jadi untuk meningkatkan sampai 4.000 di sini saya harus membuat video dan membuat kata kunci. Nah, di sini naik terus nih ya. Dan di sini akan naik terus ya. Bagaimana caranya? Dengan mudah. Yang pertama kita lakukan, kita melihat video kita. Lihat video kita semua. Nah, salah satu contoh video yang kita akan beri apa namanya, kata kunci ya. Jadi sebenarnya video ini harus diberi kata kunci. Saya pilih salah satu video yang belum saya kasih kata kunci, misal video ini ya. Nah, ini klik, ini saya belum belum ada kata kunci yang banyak, ini masih kosong nih ya. Bagaimana caranya? Sini tab, tulis saja tab. Kita gunakan aplikasi ketika namanya Keyword. Nah, ini ada Keyword Tool. Ini Keyword Tool IO. Nah, kita klik yang ini, yang Key Tool Free ini. Nah, di sini sudah muncul seperti ini. Kita klik sini ya. Nah, kita kopikan saja judulnya. Kopikan judulnya, klik, terus di paste di sini, share. Kalau terlalu panjang dia akan tidak mau. Coba kita lihat selama ini ada waktunya 5 detik. Kayaknya tunggu prosesnya. Nah, ini kan terlalu panjang, mungkin terlalu panjang mungkin. Oh, ini muncul. Ini kan terlalu panjang. Gini aja. Sederhanakan cara membuat akun Webback, pasti ada banyak ini. Nah, ini banyak sekali nih kata kunci ini ya, banyak sekali. Terus saya kopikan. Nah, ini klik di sini, copy, terus saya pastekan di sini, di bawah sini. Nah, di sini banyak, sudah banyak. Ini sebenarnya sampai 5.000 ya, sampai 5.000. Jadi maksimal sampai 5.000. Sebanyak-banyaknya, semakin banyak Anda memasukkan di sini, semakin mudah channel Anda dicari orang. Terus untuk di sini ya, tag-nya agar lebih, ini kan harusnya satu-satu. Ini kan satu-satu harus dimasukkan ini. Karena tidak bisa nih, ini satu-satu. Nah, okay. Pas di sini terlalu lama ya, seperti ini ya, terlalu lama. Jadi caranya gini agar lebih mudah, sorry, ini klik, sekarang copy, terus kita buka Word, kita buka Wordnya aja. Jadi proses pastenya itu agar lebih cepat karena memang harus satu-satu. Nah, ini
Nah, kayak gini. Nah, terus ini kita kecilkan. Kita pindah ke sini. Terus kita klik sini. Nah, di sini ini kita masukkan satu-satu. Nah, satu-satu. Ini maksimal 500. 500. Jadi satu-satu. Nah, di sini. Oke. Prosesnya tidak terlalu ribet, mudah seperti ini. Paste terus. Oke ya, tonton terus video ini, jangan di skip ya, biar tidak ada yang ketinggalan. Nah, seperti ini sampai maksimal 500. Oke. Semua saya kopikan agar channel kita itu di mudah dicari orang dan jam tayang kita cepat naik. Kalau tidak disetting seperti ini ya susah dicari orang. Nah, oh maaf, ini terlalu banyak ya. Oh ya sudah, maaf tadi melebihi 500 ya. Jadi sudah kita simpan. Nah, ini sudah seperti ini. Saya cek ini di video saya. Oke, di sini yang nonton baru 143. Kita cek seminggu kemudian atau berapa minggu, insya Allah akan naik karena sudah, nah ini sudah masuk ya. Oke. Ya, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga kalian bisa mendapatkan 4000 jam tayang dan sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.